Halo guys, jumpa lagi di GP Gosip Paparazi Channel. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita artis terbaru dari kami di GP Gosip Paparazi Channel. Punya kisah pilu, 5 artis ini mengaku pernah diusir istri sendiri. Nomor 4, sampai harus kontrak rumah. Dalam menjalani satu pernikahan, pasti akan selalu ada yang namanya ujian berumah tangga, pertengkaran atau cekcok antar pasangan. Contoh sederhana dari ujian tersebut, seperti yang dialami deretan artis pria berikut ini. Siapa sangka para artis ini ternyata pernah mengungkap cerita pilu rumah tangganya. Bertengkar dengan pasangan, bahkan parahnya hingga diusir oleh istri sendiri, sudah pernah mereka rasakan. Lantas, siapa sajakah artis tersebut? Berikut sripoku.com rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama ada Egy John. Menjalani biduk rumah tangga bersama Citra Permata nyatanya tak membuat kehidupan Egy John menjadi lebih baik. Pasalnya, selama menikah, Egy sering mendapat perlakuan kasar dari sang istri. Pernah diusir, disiram minyak panas, bahkan ditusuk gunting merupakan peristiwa naas yang pernah ia alami. Kasusnya kemudian diseret ke meja hijau dan Cita dinyatakan bersalah. Keduanya pun akhirnya memutuskan untuk bercerai. Yang kedua ada Hendrik Ceper. Kisah pilu juga pernah dialami Hendrik Ceper. Di pertengahan tahun 2012 lalu, ia pernah mengaku diusir bahkan dianiaya sang istri, yaitu Nur Zalila. Saat itu Nur mengaku cemburu karena Hendrik sering beradu akting dengan wanita cantik, hingga membuat Nur emosi hingga tega memukul bahkan menggigit Hendrik. Namun meski mendapat perlakuan kasar, Hendrik memutuskan memaafkan Nur dan kembali berdamai. Cie. Yang ketiga ada Bedu. Berbeda dari kisah lainnya yang menyakitkan, komedian Bedu justru pernah pergi dari rumah atas permintaan istrinya yang saat itu tengah mengandung. Saat sang istri hamil anak pertama, Bedu mengaku istrinya punya kebiasaan aneh, yaitu tak suka didekati oleh dirinya. Maka dari itu guys, Bedu memutuskan pergi meninggalkan rumah atas kemauan istrinya. Yang keempat ada Udin Penyok. Artis sekaligus komedian Udin Penyok juga pernah merasakan diusir oleh istrinya sendiri yang bernama Fuah. Pengusiran itu disengarai karena faktor ekonomi yang menyebabkan Udin harus rela tinggal di kontrakan di kawasan Beji, Depok. Yang kelima ada Arya Wiguna. Nama Arya Wiguna sempat tenar saat kasus Eyang Subur mencuat. Ia pun punya cerita pilu seputar dirinya yang pernah diusir oleh sang istri, Dewi Almira. Saat itu Arya dan Dewi bertengkar hebat hingga menyebabkan Arya diusir dari rumah. Bahkan parahnya, saat itu bukan dirinya saja yang jadi korban pengusiran. Sang istri juga kabarnya tega mengusir ibunda Arya Wiguna. Oke guys, itulah berita artis yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terhibur untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya di GP atau Gosip Paparazi Channel. Terima kasih.